Mantap. Oke, mantap. Es batu nih, Mas. Mantap. Hancur, Bro. Oke. Oke, kalau sudah habis, nah tinggal diputar jadi ringan. Iya. Seperti ini. Jadi kawan-kawan, jika nanti suatu saat pengen beli tabungnya seperti ini saja, sistem knockdown seperti ini bisa. Oke, teman-teman, ini dia kita mau tes sasaran tembaknya. Kita udah kemarin udah bilang kan, kita nembak buah kelapa itu bocor. Nah, ini kita mau buktikan, kita videokan apakah tembus sampai bocor untuk airnya, mantap banget. Dan juga tidak hanya buah kelapa, tapi ini ada es batu juga, mantap banget. Kita pokoknya tes akurasi fiction sebaik mungkin dan powernya gimana, teman-teman. Nah, kita mau buktikan powernya untuk nembak buah kelapa dan juga nembak es batu, mantap banget teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras kawan. Salam satu hobi. Salam jedor dari CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin. Ingat CVA Sodor. Oke, hari ini kita akan mengulangi review yang kemarin ada beberapa yang kurang tepat. Tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat, yaitu mengenai senapan angin Vixen terbaru, yaitu senapan angin Vixen ya, yang kemarinnya itu reviewnya itu semi CNC dengan bla 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 banyak, tapi harganya kok mahal ya, kan itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Ternyata si Ciput itu kurang update, nah itu loh ya kawan ya, makanya hari ini kita update lagi dengan keterangan-keterangan yang lebih lengkap. Oke, Vixen. Oke, Vixen ini diduplikat dari mana, Mas? Dari Kanada, teman-teman. Nah, iya, dari Kanada. Dan Vixen ini benar-benar diduplikasi secara utuh. Yang tidak utuh itu cuman serobong depannya. Kalau Vixen yang asli, itu kan serobong depannya gede. Kalau yang ini kita menggunakan OD38 saja. Oh. Jadi tidak menggunakan yang besar, tidak. Supaya enggak terlalu berat. Kalau menggunakan serobong yang terlalu besar, itu khawatirnya terlalu berat. Gitu, kawan. Oke. Oh. Oke, okay. Kalau yang kemarin katakan Ciput itu alias si Putra alias si Rizky Jabul itu mengatakan bahwa ini adalah semi CNC. No, ini adalah full CNC dengan bahan Dural seri 7 yang sudah di sudah di reka-reka sedemikian rupa supaya menjadi sangat-sangat ringan. Begitu kawan. Jadi senapan angin ini banyak sekali keunggulannya, cuman karena Ciput kemarin belum update, maka sekarang kita update dulu. Mulai dari tabungnya. Kalau tabung sudah benar menggunakan tabung 360 cc, tapi ada yang lebih, yaitu senapan angin Vixen ini menggunakan sistem knockdown. Nah, jadi senapan angin ini mirip dengan senapan efek impact. Coro kasare gampangnya tembung itu kalau orang Jawa mengatakan ini adalah efek impact yang di AFC-kan, kayak gitu lah. Jadi bentuknya seperti AFC dengan ringannya lebih ringan dari AFC, tapi untuk sistemnya, untuk pembuatannya, larasnya dan lain-lainnya itu mirip dengan FX Impact, seperti itu kawan. Oke, seperti apa sih knockdown itu? Kawan-kawan mungkin belum paham tentang knockdown ya. Knockdown itu adalah jika kita mau melepas tabung, kita tidak perlu menghabiskan anginnya terlebih dahulu. Atau jika mungkin kawan-kawan tidak punya apa, wegah ya, wegah itu bahasa Indonesia malas. Apa? Males ya. Males bawa pompa. Pompa ke sana ke sini, itu bisa bawa tabung 2, yaitu tabung knockdown. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Ya bisa dicontohkan Mas Apek ya. Nah, ini angin masih berapa Mas Apek? Penuh ya. Masih penuh, masih 2500 ya. Diputar 1/4 ditunggu anginnya
bunyinya keluar. Ada ya, bunyinya tes biasanya. Nah, ini ada bunyi kecil, ditunggu biar habis dulu. Oke. Oke, kalau sudah habis, nah, tinggal diputar jadi ringan. Iya, seperti ini. Jadi kawan-kawan, jika nanti suatu saat pengen beli tabungnya seperti ini saja, sistem knockdown seperti ini bisa. Jadi kemana-mana bawa tabung aja, nggak usah bawa pompa atau bawa kompresor, lebih susah lagi yo. Bawa kompresor, nek nyoloknya di mana? Kalau mungkin kita di tengah hutan mau nyolok ke listriknya kemana kita nggak tahu ya. Jadi perlu cukup bawa ini saja. Jadi ini anginnya masih 2500 PSI. Ini kurang jelas yuk, bisa ya. Ini 2500 PSI kok nggak meledak ya, karena ini sistemnya knockdown seperti itu kawan. Yang kedua, untuk setelan powernya itu ada di dalamnya sini. Nah ini bisa dipraktekan untuk di situ ya, pokoknya di bawahnya. Nah, jadi ini bisa disetel ringan, juga bisa disetel besar. Sebenarnya ini itu lebih ke spesialisasi big game, tapi kalau mau small game juga bisa. Jadi senapan fixer ini bisa apa saja, bisa big game juga bisa small game. Dan untuk long range-nya ini mantap sekali, karena larasnya ini laras istimewa kawan, laras yang benar-benar dipilih, yang tidak menggunakan laras kemarin di keterangannya si Ciput kan, sama dengan Mahameru ya. Ini lebih lagi, karena ini kita benar-benar pilihkan dari yang sudah terpilih. Kenapa? Kenapa? Itulah sebabnya kenapa harganya dari harga normalnya 6 juta tapi untuk saat ini cashbacknya 2 juta. Jadi untuk kawan-kawan supaya merasakan dulu seperti apa sih Vixen ini, kalau sudah tahu rasanya jangan takut kebagi apa ya, jangan kaget ya, jangan kaget, karena ini memang benar-benar istimewa senapan ini. Oke, untuk senapan ini menggunakan full CNC, dalam luar semuanya menggunakan CNC. Mesin CNC untuk pembuatannya ya. Untuk magazinnya ini bisa menggunakan magazin 20, juga bisa menggunakan magazin 14 round. Jadi aman sekali kawan, enak sekali. Kalau kawan-kawan mau ambil ini, itu sangat-sangat enak sekali. Tapi kok itu triggernya masih klasik guys? Oh iya, bukan masalah klasiknya, walaupun klasik tapi dalemannya sudah kita setel sedemikian rupa supaya benar-benar ringan. Kalau apa namanya? Karena tekanan. Ya, ini karena tekanan ya. Jadi nggak usah kaget. Coba ditarik dulu ya. Ya sudah. Oke, siap. Sudah ya. Ini cara masangnya ya kawan ya. Tadi kan belum tak tarik. Jadi belum ditarik. Nah, jadi posisinya masih masang lagi, itu posisi sudah tarikan atau siap tembak. Gitu. Oke. Tadi nyampe mana aku ya? Oke, dalemannya ya, untuk apa tadi? Trigger. Untuk triggernya, kalau biasanya menggunakan trigger match ya. Kalau kekurangannya di trigger match biasanya kalau bautnya agak kenceng, copot, hilang. Gitu? Iya. Nah, makanya ini kita benar-benar risetnya bukan hanya satu hari, dua hari, tapi ini 2 tahun kita baru bisa mengeluarkan ini. Sebenarnya Vixen ini sudah kita buatkan part-partnya itu sudah 2 tahun yang lalu, baru ini kita berani untuk meluncurkan. Karena apa? Memang kita mau benar-benar Vixen ini produk baru dengan kualitas yang baru, dengan power yang baru, dan memberi kesan baru untuk kawan-kawan semuanya. Begitu kawan ya. Oke, selanjutnya untuk apa nanya lagi nih ya? Kita tes power dulu. Oke, langsung kita tes power ya kawan ya. Kalau kemarin kita tes power jarak kurang lebih 50 meter nembak kapuk dan hasilnya mantap sekali, kita tes powernya sekarang menggunakan kelapa kawan. Kelapa, buah kelapa ya. Karena kemarin si Ciput sudah ngomong bahwa kita nembak kelapa dan ternyata tembus, kita buktikan hari ini. Oke? Langsung mas. Tak pasang moncong dulu. Oke, sebelum kita tembak, kita mau buktikan dulu bahwa ini
benar-benar masih kosong blong, belum ada bekas tembakan apapun ya. Jadi ini benar-benar real setelah nanti kita tembak seperti apa hasilnya ya. Dan satu lagi ada es batu. Kalau es batu namanya juga batu ya, seperti apa kerasnya nanti. Oke, ini kita ulangi lagi, putar lagi. Belum ada bekas tembakan satupun. Oke kawan. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja kita tembak buah kelapanya. Saya ulangi lagi, ingat senapan angin ini cashbacknya 2 juta karena supaya kawan-kawan mau mencoba dulu. Oke, oke. Mantap. Teman-teman. Ini adiknya Efek Impact ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita udah pasang moncem, udah pasang kamera juga di sana bahwa benar-benar ini real fiction. Oke. Mantap, bro. Oke, muncrat teman-teman. Oke, mimisnya ini pakai mimis 4,5 mereknya KYS, berat 9,56 grain. Nah. Oke, selanjutnya kita nembak apa lagi? Coba ditambah es lagi. Batu, Mas. Oh, kan udah. Tambah lagi. Dua kali lagi. Oke. Mungkin, muncrat teman-teman. Muncrat, bro. Oke. Ada tadi. Oke, okay, sekali lagi. Sekali lagi. Mantap sekali. Bergoyang-goyang soalnya. Oke, mantap. Es batu nih, Mas. Hajar, Mas. Oke, okay, nanti kita lihat hasil tembakannya ya, teman-teman. Oke, okay, es batu nih, Mas. Es batu nih, Mas. Oke. Mantap. Hancur, bro. Ini loh yang namanya power besar, bro. Bukan asal, bro. Okay. Oh, bukan ecek-ecek, bro. Ya, oke. Okay. Begitu. Selanjutnya begitu dulu ya. Oke. Okay. Pokoknya enggak usah banyak jelasin, langsung di order saja. Di order okay. Namanya di bawah ini yo. Oke. Okay. Okay. Bisa COD, bisa juga transfer langsung. Pokoknya ini buruan sebelum kehabisan barangnya. Oke. Okay. Yeah. Karena ini okay. Kita kasih harga 4 juta hanya untuk testing. 3 sampai 5 unit saja. Setelah okay. Itu kita akan kembali normal. 6 juta lagi. Karena ini bukan ecek-ecek, bro. Senapan ini benar-benar bukan ecek-ecek. Begitu kawan, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu laras. Salam satu bi. Salam jedor dari CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor. Bye bye. Teman-teman, sekarang kita lihat hasil tes kita tadi, buah kelapanya menjadi seperti apa hasil tes akurasinya, pasti kalian bertanya-tanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi tesnya kurang lebih jaraknya ada 20 meter. Nah, mantap banget. Jadi kalau buat berburu babi 25-30 meter, pokoknya ini cocok sekali teman-teman. Oke, nah ini kita lihat hasil tesnya. Nah, tadi es batunya sampai pecah. Oke, mantap sekali. Dan dimanakah tadi tempatnya? Dimanakah? Nah, ini ada satu tembus sampai dalam. Ini apa? Tekanan tinggi. Terus pelurunya juga peluru kecil. Mantap sekali. Dan ini yang kedua. Bentar. Yang kan iki karo iki. Nah, ini. Sing iki. Nah, dua ya. Telu patung loro. Telu. Tiga. Oke. Nah, ini yang pertama, kedua, terus ketiga muter-muter tadi, teman-teman. Mantap sekali. Ini buah kelapa real. Ini keras sekali, apalagi kepala babi. Aduh, kecil, men. Kalau yang ini tadi es batunya sampai muncrat, hancur, lebur. Kalau es batu jangan ditanya lagi. Oke, tapi siapa yang berani apa di sana-sana? Jika cuma ada di CVA Sodor. Mantap, pembuktian fiction.
potongan 2 juta. Oke, mantap sekali. Buruan langsung jadi order. Ini real buah kelapanya sampai bocor. Kemarin saya bilang hanya aja. Kita mantap banget buah kelapanya sampai bocor. Oke, teman-teman, buruan di order seasonnya sebelum barangnya habisan. Terima kasih. Seperti itu, saya Rizky Jambul. Kita lanjut lagi. Mantap.